والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، sebelum kita mula, harap-harap yang jauh-jauh belakang boleh rapat-rapat ke depan, ke lama, ke jauh, ke lama, ke jauh. Itu ramai elok dah ke depan rapat dah kan. Untuk ke lama, ke jauh, ke lama, ke jauh. Kita nak cari untung akhirat lah kau, insyaAllah. Ah ustaz, banyak lagi benda lain pek untung kania ya dah. Jadi tak apalah. Baik. Muka surat berapa? Ha? Satu lima sembilan. Ha? قال المؤلفون رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بهم بعلومهم في الدارين آمين. مندي باب مندي باب الغسل مندي مندي ni penting, sangat penting. Dia supaya wudu. At-tuhur miftahus salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersuci itu kunci pada sembahyang. Bersuci itu maksud tu lah. Bersih daripada hadas, sama ada melalui jalan wudu atau mandi atau tayammum. Tiga. Ha, itu salah satu yang mandi. Nak bawa kepada terimanya sembahyang kita, antaranya mandi. Mandi wajib lah, mandi sunat tu tak masuk ke situ. Baik. Pengertian mandi tak payah cerita, mandi tahulah kau. Cuma dalam Al-Quran secara umum tidak sebut secara khusus. Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala suka orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Ha, itu penting. Bersuci itu ada dua makna. Suci zahir, suci batin. Zahir yang melibatkan anggota yang dilihat dek mata, kok tak buta. Yang batin yang melibatkan hati, itu je. Yang melibatkan zahir itu disucikan melalui perkara tertentu, antaranya air. Adapun mensucikan yang batil itu melalui amal-amal soleh dan juga istighfar dan taubat. Hadis An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslimin ay yaghtasil fi kulli sab'ati ayyamin yawma yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu 'inda muslimin haqqun lillah. Jadi dalam hadis ni kata kita ni paling kurang kena mandi 7 hari sekali, jangan lebih pada tu, tak makruh. Ha. Kan? Kena mandi paling-paling kurang, jangan lebih daripada 7 hari. 7 hari itu kena mandi sekurang sekali. Ya, kalau bolah-bolah negara macam Mosi, Jordan tu, kalau tak mandi 3-4 hari tak berbau, tuan-tuan. Ha, mungkin cuaca panas kering. Kita kat sini jangan, separuh hari je dah mula dah bau belacan badan kita. Kan? 2 hari tak mandi bau kambing. 3-4 hari kau mandi, nyolam dalam air jadi tubuh. Ha, nyolam dalam sungai jadi tubuh. Mampu ikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepatutnya setiap muslim mandi sekali dalam 7 hari dengan membasuh kepala dan tubuhnya. Mana semua sekali. Inilah Islam. Islam menganjurkan, bahkan sangat-sangat menganjurkan kebersihan. An-nadhafatu minal iman.
Kau bersih itu sebahagian daripada iman. Dah tentulah bersih itu dua macam sebut tadi. Bersih zahir, batin, dua-dua dituntut dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-duanya untuk dibersihkan kena ada cara. Cara itu melalui apa? Melalui ilmu. Tak tahu, tak dapat. Maka rusaklah kita. Dan rusak. Sebab ilmu itu sangat penting. Nak beramal kena ada ilmu. Ilmu kena belajar, kan? Ilmu tu dituntut cari. Tadi nonggok, tontok, diam tak boleh. Zaman sekarang, zaman duduk untuk-untuk. Buka YouTube, nonggok ke rumah ayo. Tak mahu. Dia kena ada dalam majlis ya. Sebab tu Nabi sebut taman-taman syurga. Dapat dah kita kena duduk ke rumah live ni. Benda sama dengar. Tapi banyak benda dia tak dapat. Orang zaman sekarang semua nak mudah. Tetapi banyak benda dia tercici. Dengan mudah, dengan canggih, dengan moden, banyak benda dia tercici. Akhirnya dia tak sadar, dia jauh daripada Allah. Akhirnya dia tak sadar, dia jauh daripada agama. Jadi kan, kita pakat-pakat belajar sampai mati. Jangan heboh cari duit. Tak habis-habis, tak sudah-sudah. Bakar pun duit dia nak cari poli. Kayakan diri kita dengan ilmu pula. Dah ada ilmu, kayakan dia dengan amal. Kita ni tunggu mati je li. Udah kotua dalam menanti je. Kan? Lepas tu masa pada belajar lah je cukup. Tak ada benda nak cari dah. Adalah, tapi jangan beriho pun lah. Nabi posan, beriho pun lah. Kau padam kita terkejut-terkejut. Tak boleh nak apa? Kan? Eloklah kita belajar. Sikit-sikit lah. Cukup tengok tak boleh. Ceramah 2 minit masuk kitab balik. Baik. Hikmah daripada mandi tu boleh dipikirkan sendiri dia. Pertama bersih tubuh badan, sogak. Nombor 2 sunnah. Hadis tadi sebut bila sunnah baik pahala. Tu je. Dan sebaik-baik manusia orang yang memang hati dan jasad tubuh badan dia bersih. Seperti mana Nabi SAW bukan setakat bersih, wangi. Peluh wangi, badan wangi, mulut wangi. Bahkan dia buang air besar, lepas itu dia bangkit wangi. Semua wangi. Allah dah buat dia macam tu sempurna kan. Tapi kita pada benda-benda yang boleh kita usahakan wangi-wangilah. Terutama dalam perkara yang melibatkan ibadah. Bahkan solat. Contoh solat kita disunatkan wangi-wangi. Bahkan kalau kita datang bau hapak yang makruh, afdal kata sebagian ulama mayang seorang ke rumah daripada datang seorang berjamaah. Mulut busuk, badan busuk, tak kisahlah apa yang busuk-busuk, makruh datang solat berjamaah. Afdal main seorang. Ustaz 27 kali gendok tak payah. Ya? Kau datang pun makruh. Kan? Tu penting kan. Sebab tu penting kita belajar benda-benda bersih macam ni. Itu disebut dalam kitab apa tu? Muhimmah. Buka kitab tu disebut. Ulama kata kalau bau mulut tahu bau ni busuk kerana muakok kau makan benda-benda mendatangkan busuk kau. Tahu dia busuk tu, tak dia bersih, tak dia perbaiki bau mulut makruh datang salat berjamaah mayang ke rumah. Nabi SAW sebut pada orang yang makan bawang banyak, fala yaqribanna masajidana, jangan dokek ke masjid kami, jangan masuk masjid tadi. Mulut kau busuk, jangan masuk masjid. Nabi sampai sebut macam itulah. Ini bau mulut tadi. Makan potai 3 bapan. Lepas makan potai mengokok pula campur dua tu. Kan? Lepas tu pula tengah semayang dibantai muak. Mampu orang sebelah nak napas. Makruh hukumnya. Jangan datang masjid kau macam tu. Kan? Kita masing-masing fahamlah tu. Baju semua, baju badan semua kena elok kan. Mulut semua baru bagi elok. Hadis at-tuhur syatrul iman, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Mak. Iman penting. Bersuci itu sebahagiannya, cabangnya. Baik. Nombor 2 apa dia? Nombor 2 menghasilkan kebersihan, jelas. Hadis kata apa? An Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat,
kana an-nasu ahla 'amalin wa lam yakul lahum kufatun fa kana yakunu lahum tafalun fa qila lahum law ightasaltum yawm al-jumu'ah udhiri wajhallahu ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum li yawmikum hadha mencerita hari Jumaat ni. Orang ramai yang sibuk bekerja dan tidak mempunyai pembantu, badan mereka berubah busuk. Lalu dikatakan kepada mereka, elok kamu mandi pada hari Jumaat. Rasulullah SAW bersabda riwayat lain, eloklah kamu bersuci pada hari ini Jumaat. Kalau bab solat Jumaat, mandi Jumaat, kita mandi Syafi'i sunat mu'akkad, dituntut. Kan? Dalam pandangan ulama lain, daripada mazhab lain, ada mengatakan mandi Jumaat itu wajib. Wajibun ala kulli muhtalim. Wajib atas setiap orang yang dah baligh. Wajib. Pendapat sebahagian kata sunat, pendapat yang lain kata wajib. Eloklah kita mandi. Dan masuknya waktu untuk mandi Jumaat adalah ketika telah masuk waktu subuh. Jadi kalau kita pergi kerja jauh ke Lumpur ke apa ke, kalau kita keluar kalau kita mandi sebelum daripada masuk waktu subuh, maka kita tak dapat bahagian daripada mandi sunat Jumaat walaupun diniatkan. Tapi kalau dah masuk waktu subuh, kita tahu dah kampung semain Jumaat, tak ada ruang masa untuk kita mandi, niatkan siap-siap masuk waktu subuh, kita niat mandi sunat Jumaat, baik pahala kita, besar pahala. Ni masa kita nak kumpul tempat-tempat boka pahala banyak-banyak ni masa walaupun kita tahu kita ni beramal untuk Allah Ta'ala supaya ikhlas, kan? Bukan tu semua tu, tapi Allah menyediakan tu, kita kena ada rasa tamak. Sebab tu Allah Ta'ala kata sabiqu, berlumur apa nama, fastabiqul khairat, lumur-lumur baik-baik ni, lumur-lumur baik. Bahagian mandi pertama, mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadat tanpanya apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebabnya ialah janabah, haid, bersalin dan mati. Janabah ni pula ada sebab-sebab dia. Pertama, keluar mani sama lelaki atau perempuan. Nombor dua, jima walaupun tidak keluar mani. Nombor tiga, apa nama yang tiga ni, perempuan lah, kan? Haid, nifas. Dan dia mengatakan termasuk wiladah. Itu kan dia bahas apa ni dalam kitab ni juga. Mandi wajib kerana junub, janabah. Sebab-sebab janabah, tengok situ. Sebabnya, yang pertama, keluar mani sama ada lelaki atau perempuan dengan apa sebab sekalipun, dengan mimpi, bercumbuan, melihat dengan berahi atau berkhayal, boleh semua tu sebab yang berlaku, boleh keluar, kan? Besok muda-muda untuk tu dah tak apa dah, kan? Kalau nikah okey, kalau tak kat nengok-nengok tak ada apa dah, cuma dengan sebab-sebab tertentu, dengan melihat pun boleh terkeluarnya mani sebab dia terangsang. Itu disebut dalam kitab ni. Qala, bahkan ada wanah berlaku daripada kalangan para sahabat. Baik. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, ja'at Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, fa hal 'ala al-mar'ati ghuslan idha ihtalamat? Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idha ra'at al-ma'. Jadi Ummu Sulaim dia ni orang yang macam mak angkat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang bila dia jemput Nabi SAW berdatang rumah dia untuk makan, sebelum start makan tengah masak apa semua tu, Nabi pun semayang dua rakaat, kan? Semayang, lepas tu Nabi tidur panik tu, Nabi berpoluh poluh tu, ditadah poluh Nabi. Nabi pun terkejut, kau buat apa poluh ni? Dia kata untuk dibuat minyak atar keluarga dia, poluh Nabi tu wangi. Jadi kalau kita tidur palu, bolehlah kita sekali-sekala minta rumah tolong tadah, tengok macam mana. Kemudian dia kata, Ummu Sulaim ni dia kata, inna Allah la yastahi min al-haq, ya Rasulullah, Allah ni tak malu pada kebenaran. Sebab dia nak tanya
nak tanya benda sensitif, takut tak kena cara, takut benda ni takut jadi tak beradab dengan Nabi SAW dengan soalan-soalan macam tu. Jadi nak tak nak kena tanya, benda ni benda nak kena tahu berkait khusus dengan orang perempuan, hukum. Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, Allah tak malu dengan kebenaran. Jadi dia disebut yang tu, maka baru dia tanya, fahal 'alal mar'ati ghuslun idha ihtalamat? Kan? Apakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi? Nabi sallallahu alaihi wasallam faham soalan dia tu memang patut-patut kau tanya, dan Nabi tanya secara jelas. Na'am idha ra'atil ma. Yo, kau kena mandi, wajib mandi maksudnya apabila terlihat air. Ma tu maksud dia mandi. Apabila terlihat kesan basahan. Kesan air keluar air mani itu. Jadi kalau mimpi keluar mani, okey. Satu riwayat hadis, satu orang lelaki tanya, ya Rasulullah, kan? Aku tidur malam tak ada mimpi apa-apa pun. Tiba-tiba bangkit, seluar dan basah ataupun kain dan basah. Macam mana tu? Nabi kata, mandi. Wajib mandi. Tak ada mimpi pun. Ya, tak ada mimpi apa pun, mandi. Tapi kalau mimpi, memang berumpah betul mimpi ni. Kurang-kurang-kurang. Bangkit tak ada apa, kering. Nabi kata, tak payah mandi. Kering tak payah mandi. Kalau basah, walaupun tak ada apa-apa, wajib mandi. Ya? Hadis bawah tu tengok. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Boleh kan? Boleh kan? Kau laju pun lah. Boleh cakap Melayu, kau cakap orang putih. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidul balal. Ani hadis eh. Saya pun tak perasan. Yajidul balal. Basah-basah. Wa la yadhkuru ihtilaman. Tapi dia tak rasa dia mimpi. Qala yaghtasil. Nabi kata mandi. Wa 'anil rajul yara an qad ihtalam. Dan satu lagi pula dia mimpi. Yang mimpi beriuk betul lah. Beriuk. Wala yajidu balal, tapi bangkit-bangkit tak ada pula basah apa-apa. Nabi kata apa? Qala la ghusla alai. Tak payah mandi. Faqalat Umm Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, maka berkata lah Umm Sulaim, al mar'atu tara dhalika alaiha ghuslan. Ya Rasulullah, perempuan pula macam mana kalau dia pun macam tu juga, macam mana hukum eh? Nabi kata, "Naam, mandi juga." An-nisa syaqaiqur rijal. Orang perempuan kan pasangan lelaki sama ajalah, apa lah beza eh? Tadi ada orang telefon saya. Dia kata, "Ustaz, apa orang kanak-kanak lelaki dan perempuan?" Ya. Yeah? Dia cerita tentang hukum najis mutawassithah dengan mukhaffafah. Kanak-kanak lelaki bawah umur 2 tahun dia hanya minum susu ibunya semata, dia najis apa? Najis. Ada orang ni kan. Mukhaffafah, ringan. Jadi najis mukhaffafah, dia tak payah beri onak kosih dah, ranjih ngai pun cukup. Adapun kanak-kanak perempuan, tak boleh. Dia mutawassithah. Mutawassithah bila basuh kena selesai 3 benda. Pertama hilangkan bau, hilangkan warna dan rasa. 3. Selesai yang tu, wasih laki on. Itu dia tanya, "Ustaz, yang tu saya faham." Kanak-kanak lelaki kalau umur 2 tahun ke bawah minum susu emak semata, tak ya basuh beriau, dia najis ringan mukhaffafah. Kanak-kanak perempuan sama umur minum susu ibu juga, tak makan yang lain, tak, dia tak sama, mutawassithah, sederhana. Pasal apa ustaz beza tu? Saya jawab, dah tahu dan dah, wallahu a'lam. Dah hadis kau bang macam tu, kau orang lain dia tahu tu, saya tak tahu. Tapi saya wallahu alam tak tahu. Macam mana pula macam tu? Dia nak juga tahu eh. Sebab tak tahu dan tak. Tak penting, saya tak tahu. Lepas tu cakap bapak dia, pasal apa lelaki kita datang hit perempuan ni je? Yolah dia. Dah dia nak pergi maghrib ni. Tak yo ke tidak dia tahulah, tapi tu saya jawab pasal nang benar. Kita dalam masalah macam mana? Sami'na wa ta'na. Yalah, solat selesai. Sami'na wa ta'na.
Mungkin ada jawapan ni, saya memang tak tahu lah. Mungkin ada jawapan ni, tapi yang pasti itulah hukum dah kata macam tu. Macam ni, dia kata, eh perempuan macam mana? Laki macam tu ke? Perempuan macam mana? Eh perempuan macam mana? Jadi dia kata, An-Nisa siapa ekor rejal? Perempuan tu pasangan laki, sama. Maksud dia apa? Perempuan dan pasangan lelaki, maksud dia kejadian antara perempuan lah setara dengan lelaki. Maksud dia, orang lelaki-lelaki ada syahwah, perempuan pun sama. Orang lelaki-lelaki berjimak, orang perempuan pun ada jimak. Orang lelaki-lelaki ada rasa kelazatan, perempuan pun sama. Sama je, syafa'ik. Baik, jimak walaupun tidak keluar mani. Jimak maksud dia, sebutlah kan, yang dikatakan jimak itu adalah masuk lebih daripada kadar hasyafah. Apa nama jimak? Kalau tak sampai hasyafah, tahu kan hasyafah? Hasyafah tahid. Apa orang nak cakap kan? Tak apa kan? Jadi ya, dikatakan jimat bila kepala tu masuk paras perempuan. Kalau tak masuk, dia tak jadi. Separuh je, contoh kan. Tamam sebut. Ha, tak jadi. Atau pun main lagu-lagu, keteng-keteng-keteng. Itu pun tak jadi. Kan? Dia mesti masuk lebih daripada kadar hasyafah, kepala. Kepala maksud dia lebih daripada lekuk kepala. Eh? Ha, tu boleh faham kan? Tu faham pun. Nah, tu. Jauhti tu dah. Ha, sekalipun tidak keluar mani. Ha, jadi mak ya. Sebab nak test power ya, tadi boleh minum kopi pacak tadi kan. Ha, nak try sekali tapi bukan apa. Ha, contoh, ha, dia apa? Masuk mandi wajib. Itu dia anggap jima. Ya, sebab tu dia kata walaupun tidak keluar mani. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية مسلم رحمه الله وإن لم ينزل ولا كنت تدأك الورماني. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila dia berada di antara kedua pohon dan betis perempuan, kemudian menyetubuhinya, maka dia wajib mandi. Perempuan tu maksud dia isteri dia, atau kalau zina wal iyadu billah, dah tentu lah benda tu haram, dosa besar. Kan dia cerita perempuan tu isteri lah. Apabila duduk bersama dengan isterinya dan berjima dia, menyetubuhinya, maka dia wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Wa illam yunzil. An Aisyah radhiyallahu taala anha wa massa al khitan wal khitan faqad wajaba al ghusl. Apabila bertemu dua kemaluan, apabila bertemu kemaluan dengan kemaluan, maka wajib mandi. Bertemu tu bukan makna apa santuh-santuh, tak, bertemu tu maksudnya masuk macam sesebut tadi kan. Kedua-dua lah. Ha, maka faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Dua-dua tu wajib mandi. Ha, itu junub dengan sebab jima. Baik, perkara yang diharamkan ketika janabah. Pertama, solat fardu tu sunat. Solat lah. Bukan setakat solat. Apa nama? Sujud pun tak boleh. Sujud syukur tak boleh. Sujud tilawah dah tentu. Sujud-sujud yang tentu semua ibarat hukum solat juga. Wajib menghadap kiblat, wajib menutup aurat, wajib ada wudu, wajib bersih, semua sekali. Kan? Baik, pertama solat fardu sunat. La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan kamu hampiri sembahyang, maknanya jangan sembahyang sama sekali. Sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sadar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Ni apa nama? Peringkat awal. Yang belum lagi turun ayat tentang pengharaman arak. Jadi sahabat-sahabat masih minum tuak arak lah. Kan? Jadi Nabi kata jangan hampiri
semayang dalam keadaan kamu mabuk. Sebelum tu semayang mabuk, bacaan-bacaan pun lintang bukang sehingga bertukar makna kepada makna-makna yang tidak baik. Turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansabul azr, sampai habis ayat tu menunjukkan pengharaman agak. Dan janganlah pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, berhadas puasa. Badan puasa semua-semua tadi kan, keluar mani, jima sekalipun tak keluar mani, itu junub haid. Dia kan masuk gambar sekejap lagi haid. Tadi sebut kan, ada dah sebut haid, ada. Baik. Kecuali kamu hendak melintas saja, illa abiri sabirin, kecuali kamu nak melintas ya, hatta taghtasilu, sehinggalah kamu mandi. Maksud dia mandi wajib. Hadis Nabi kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhu ma qala, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, tidak diterima solat seseorang tanpa suci. Suci itu sebut tadi dua, awal tadi sebut sama ada dengan mandi kerana junub ataupun wudu kerana hadas. Baik. Nombor dua, larangan tadi solat semua tak boleh dan yang berkaitan dengannya, sujud dan sebagainya. Nombor dua, berhenti atau duduk dalam masjid. Berhenti ataupun duduk dalam masjid, mana berhenti tak boleh, apa lagi duduk. Macam mana kalau ada kursus haji dekat masjid, orang perempuan uzur masuk, tak boleh, tak boleh, haram. Saya dengar masjid-masjid anjurkan kursus haji dan sebagainya, tak kisah kursus apa, perempuan-perempuan uzur pun dipersilakan masuk, katanya darurah, tak ada dalil darurah, minta maaf sebut, haram, tak boleh. Macam tu juga biasa jadi akad nikah. Akad nikah di masjid. Sama juga. Pengalaman saya ada. Saya pergi masjid, ada orang kahwin lah. Saya duduk lah ke luar tu. Tak ada lah duduk di dalam tu. Kan? Jadi ada satu orang akad ni saya kenal lama lah. Dia kata, ustaz tu perempuan tu ada yang uzur ni, sama-sama dia tahulah bila sampai eh. Tu yang uzur pun masuk. Ya kau, dia mana tahu. Takkan dia boleh tanya, dia tempelin ke lelaki eh. Kan? Saya kata haram atau tak haram, dia tanya boleh ke tak boleh, pula boleh pula. Itulah tu kata dia tak masuk, okey lah tu. Nah, itulah tu masuk dia. Ini masalah kita ni. Nak kena sampai lah cik, kau anak dara kita nikah besok dia uzur, jangan diberi masuk dalam masjid. Ya tempek dah siap dah, bantah tu kan, tempek pengantin perempuan dan tempek pengantin lelaki. Kalau uzur jangan masuk, haram. Kita nak berkat ni nikah kahwin ni, nak berkat. Baik pun nak haram berkat ke mana dapat? Tak dapat dah. Kena faham tu betul ni. Tak ada alasan darurah, tak ada tu. Tak ada dalil darurah boleh letak ke situ. Mana darurah? Dalam madzhab Syafi'i, nak tanggung masjid pun tak boleh. Tanggung masjid anggap dianggap masjid. Boleh? Ya? Sini ada buat tak kursus masjid tak? Ada, alhamdulillah. Kalau ada beritahu lah, umum macam. Sekurang-kurangnya kita dalam PHJK ni umumnya perempuan-perempuan yang uzur boleh duduk bola bawah. Nah, bawah tu kategori bukan kiamat sajid lah. Kalau ikut fatwa kita ni 9 yang tu bukan kawasan tu, kawasan baik kenuri tu. Tu perempuan boleh duduk situ, dongar daripada luar lah, boleh je kan. Tak salah itu kata tak darurah tu, boleh lagi gampang kita tompek luar lah. Ustaz sini tak ada aircon, kau ada kau lah, sebab kau dalam keadaan tak boleh kan. Nak aircon tu rumah kan. Togah nak aircon kalau lontung benda-benda haram, mana boleh, tak boleh ya. Macam mana? Tak nak ngaji. Boleh? Haji tanya, kalau akad nikah, perempuan-perempuan uzur dalam masjid, apa tindakan daripada ejekan masjid? Ya, begitu macam saya sebut ni. Sekurang-kurangnya kita terlebih, kita khabar kalau perempuan kau uzur, minta tolong keluarlah. Dia tak mau bega dia, ya. Kita terlebih. Bega apa? Tak bega. Tahu pada dogi ni. Kan?
Dia buat bega dia ya. Kita terlepas kan. Ha, kita terlepas. Dia dia lah. Kita dah korban dah. Kan? Siap korban lah. Hukum dia haram, berdosa. Kan? Ha, itu tak panjang-panjang lah. Syarah tu setengah jam. Berapa lu pengantin tu bila nak nikah ni tu kan? Ha. Sikit-sikit dah lah. Bagi seminit, dua minit dah. Ha, yang bangkit-bangkit lah. Keluar. Sebab kadang dia, dia orang ni tak faham tu je. Ha, kita faham kan? Nak cuba masalah dalam edah. Di bantai pun mengayau. Kan? Edah boleh mengayau tak? Edah kematian suami pun lama tu. 5 bulan 10 hari kan? Boleh mengayau tak? Dah boleh? Mana boleh? Hmm. Kecuali dalam keadaan keperluan. Ustaz ada lah dia kenduri cucu dan dia. Tak boleh ke? Tak boleh macam mana? Apa lagi kalau kenduri? Sebab kenduri tu bila dia keluar menuntut dia untuk berhias, betul tak? Paling tidak dia pakai baju baju secantik itu tak boleh, haram hukuman. Antara larangan perempuan dalam keadaan iddah kematian suami sepanjang tempoh 4 bulan 10 hari tak boleh berhias-hias keluar. Kalau nak keluar dengan keperluan, nak keluar tak boleh. Kalau nak keluar dengan keperluan pun dengan syarat, tak boleh berhias, tak boleh tak boleh pakai pakaian yang tongang-tongang, corah-corah yang boleh menarik perhatian orang ni. Itu pun tak boleh. Hmm, tapi orang sekarang dilontong ya cik. Tak apa duli ada. Dia kata apa? Duli ajab kan? Lagi parah bahasa kan? Ya, saya jumpa tu. Dia kata kita bukan buat apa pun. Bukan masalah kau buat apa. Masalah kau kena ikut apa yang syarat hukum dah tak main itu ya. Ha, kan? Kita bukan ikut, kita bukan kita apa macam mana? Kita kena ikut hukum, bukan ikut hukum kena ikut kita, tak boleh. Ha, dia kata sekarang zaman sekarang lah. Itu kata tu bukan hukum ikut kita, kita kena ikut hukum. Hmm, tak boleh ya. Ada orang dari timur tu tuan, ada jenis itu dari timur. Bongi ya deh. Ha, tapi paling tidak kita dah nyampaikan timur tak timur tu bukan urusan kita kan. Ha, kau dah dia lah. Tak boleh. Masa tu ada masalah dengan kenduri tu juga. Tak apa tu panjang lebar dengan kenduri. Berhenti dalam masjid. Dia kata harus melintas di dalam masjid tanpa berhenti atau berulang alik. Ha, ni faham ni. Kata masjid, ni masjid. Katakan orang perempuan bola tua. Tandas dia bola tua. Dia kalau nak ikut luar, jalannya jauh. Kalau lintas dalam, dokek jadi eh. Boleh tak lintas? Boleh. Pergi tandas, habis selesai terpencing. Lepas itu kau keluar, kau lintas dah nyari. Boleh. Boleh melintas. Tapi kalau masuk-masuk dalam masjid, dia nak lintas ya. Masuk-masuk masjid, ada lah kawan ni. Eh, limah. Iyo. Kau siapa? Dan timah. Kau limah. Haa, dia buka di situ. Lama kita tak jumpa dah. Yo, ada 18 tahun ke? Pumpang-pumpang-pumpang buka. Dah hukum haram berdosa. Tak boleh. Ha, kalau nak buka, buat keluar. Ataupun dia melintir-lintir. Katakan buat ceramah perdana. Orang perempuan, dia masak belah tuan. Tetamu VIP, makan belah tuan. Dia pun ngantar nasi, ngantar lauk, ngantar nasi. Itu pun tak boleh. Nak nak? Ha, melintir-lintir namun. Bukan melintir, melintir-lintir. Ha, itu tak boleh. Wala junuban illa 'abidi sabil. Itu dah sebut dah ayat tadi. Boleh melintas. Artinya jangan mengerjakan solat dan jangan berada di tempatnya sekiranya berjunub kecuali lalu dan melintasnya saja. Baru ni dalam satu kuliah, baru ni dalam minggu sudah kot. Kuliah mana? Jadi ada satu orang perempuan, ni kuliah duha, orang perempuan semua. Dia kata, "Ustaz, kalau duduk masjid, saya tengok kat Rombau bukan bukan ni bukan kuliah duha, kuliah maghrib." Kan? Dia tanya, "Ustaz, kalau zaman sekarang orang perempuan dah ada tuala perempuan lapik. Tak ada dah nak jatuh-jatuh, nak meleleh-leleh, apa kepet tak ada dah. Kalau dulu ya. Sekarang dah boleh lapik elok dah. Insya-Allah tak ada apa-apa. Macam mana?" Jawab mudah je. Dia tak boleh orang haid termasuk benda junub kan? Dia tak boleh ada masjid. Bukan disebabkan kalau menitik-nitik. Kalau menitik tu tak lagi-lagi jelas tak boleh. Sebab dia kotor.
Macam mana kalau dia yakin takkan menitik-nitik? Tak hukumnya haram. Kerana bukan masalah haram tu pada menitik tu jelas. Tapi pada dia tu dihukumkan junub. Baik, kalau orang lelaki-lelaki keluar mani, junub tak? Junub kan? Orang lelaki-lelaki yang keluar mani ataupun dia berjunub dengan orang rumah, berjunub, berjimat dengan orang rumah, kemudian ada kawan-kawan telefon, ada barang-barang dah sampai ke order itu, dah sampai dah. Okey, dia ambil kau ke mana? Pusajik baru je dia. Dia pun pukul okey. Padahal baru selesai projek, belum sempit lagi nak mandi. Start motor. Sampai pusajik dia cari. Kau ke mana? Dengkek dalam lah. Dalam masuk. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh, hukum dia haram sebab dia junub. Ada tak masalah menitik-nitik pada orang lelaki-lelaki ni? Ada tak? Tak ada. Dia tak boleh sebab dia junub. Bukan masalah menitik-nitik. Betul tak? Itu masalah kan? Orang mempan pun tak boleh lah. Letak dah lapik pusat mana, pusat bantal lapik air, letak lah, tak boleh juga. Pusat bantal malu ke air tu. Tak boleh. Haram hukum eh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la uhillu al-masjid li ha'idin wala junubin. Dua benda disebut ni. Dia bukan sebut satu dua. Kan? Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Yalah ustaz, zaman dulu mana ada lapik-lapik, dia kan. Tapi itu junub. Dia tak sebut haid saja, dia sebut junub dua-dua. Nama tak? Tak boleh. Haid juga termasuk daripada perempuan yang sedang janabah. Sama je. Maksud tidak menghalalkan hadis ni, tidak boleh berhenti dalam masjid sebagaimana dia faham dalam Quran. Baik, selesai. Nombor tiga, orang junub tak lewat apa? Tawaf. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah buat haji dengan Nabi SAW. Nabi dalam hidup haji buat sekali ya. Dan dia pergi sama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi tengok dia sedang menangis. Ya Aisyah, malaki tabki anafisti, dia dia. Aisyah, kenapa kau nangis? Kau datang haid kau? Naam ya Rasulullah. Oh, mana dia? Dah datang haid, tak boleh dah nak buat haji. Maka Nabi SAW kata, Aisyah, kau buat semua-semua yang berkait ngaji, satu yang jangan buat tawaf. Lain boleh buat lah kau. Kau nak melontar, boleh. Nak wukuf, boleh. Semua boleh. Tak nak sa'i. Sa'i pun boleh. Sa'i boleh tak? Boleh. Ustaz, sa'i itu kan dalam masjid. Itu dah kena faham. Sa'i itu tak termasuk hukum dalam masjid. Mas'ah tu, mas'ah. Tompek sa'i tu. Tompek sa'i hukum bukan hukum dalam masjid. Ya? Walaupun dia nampak sama kan? Macam satu bumbung kan? Dia macam dalam masjid kan? Tapi mas'ah, tompek sa'i itu bukan masjid. Jadi kalau kita masuk dalam, kita nak semayang tahiyatul masjid, dokek tompek mas'ah, tompek sa'i itu, tak sah. Tak dikira. Salah apa? Dia bukan masjid. Nak tahiyatul masjid, masuklah masjid. Luar masjid, tadi dia apa? Ya? Tompek sa'i itu bukan? Bukan dalam masjid. Maka orang-orang perempuan yang kedatangan haid ketika haji, contoh dia boleh sa'i di mas'ah. Tak ada masalah. Dia tak boleh satu yang kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah, orang perempuan yang kedatangan haid. Hanya tak boleh tawaf sahaja. Tawaf kudum, dia tahu ada macam-macam kan? Tawaf kudum, tawaf wada', tawaf ifadah, tawaf sunat. Termasuk kalau nak masuk tawaf nazar, tu jenis-jenis tawaf. Tawaf mengelilingi Kaabah, hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atwafu bil bait salatun illa anna Allah ahalla lakum fihi al kalam. Faman takallama fala yatakallam fala yatakallam illa bi khair. Jadi Nabi kata tawaf di Kaabah itu macam semayang. Ya, perempuan haid tak boleh semayang, tawaf pun sama tak boleh semayang. Sebab hukum tawaf tu macam semayang. Cuma Nabi kata masa tawaf boleh bercakap, semayang tak boleh. Maka kalau kamu nak bercakap, maka jangan bercakap-cakap melainkan yang baik-baik, kata baik-baik saja, kata Nabi. Masa tawaf tu kalau nak bercakap boleh, semayang tak boleh. Sebab Nabi kata tawaf sama macam semayang. Satu ya, masa tawaf boleh cakap. Tapi kalau nak bercakap, cakap yang baik-baik. Dah masuk waktu dah kan? Biar azan lalu.
Azan kan kita sambung. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jadi perkara ketiga yang tak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan berjunub adalah tawaf. Kerana tawaf itu seumpama semayang. Satu, dalil yang kedua kata Nabi yang salam bersama Sina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berhaji, Nabi yang salam melihat isteri yang sedang menangis, lalu bertanya apa sebab kau menangis, adakah kau kedatangan haid? Dia pun jawab iya. Maka Nabi salam kata, nak baik macam mana? Itu dah yang telah ditentukan oleh Allah taala terhadap perempuan-perempuan daripada Bani Adam, daripada Bani Adam. Maka kau buatlah apa yang sahaja dalam bahagian ni kecuali tawaf sahaja. Baik, nombor empat, membaca Al-Quran juga menanggungnya. Bukan membaca. Jadi membaca Quran tak boleh, menyentuh Quran tak boleh, menanggung Quran pun tak boleh. Tiga benda bagi yang junub tak boleh dilakukan terhadap Al-Quran: membaca, menyentuh, menanggung. Jadi membaca, Nabi SAW kata harfan minal Quran, atau bukan harfan, syai'an, walau syai'an minal Quran, walaupun sikit daripada Quran tetap tak boleh. Tapi kalau Quran yang dibaca tu telah pun terbentuk sebagai doa ataupun zikir-zikir, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, itu dibolehkan. Contoh, kalau doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu ada dalam Quran. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, هذا القرآن. أبو لقي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, هذا القرآن. كنا jadi doa boleh ataupun zikir. Apa contoh zikir dalam tarekat Ahmadiyah? Ada satu zikir kan,
ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. Ada itu ayat Quran dijadikan zikir, ah tak apa kan. Jadi bentuk-bentuk begitu tak ada masalah, dia tidak kita katakan membaca Al-Quran, tetapi dikatakan berzikir dengan ayat Al-Quran. Jadi zikir ataupun jadi bentuk doa, tak ada masalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqra'ul haid wa lal junub syai'an min Al-Quran. Tak boleh perempuan yang haid dan juga siapa-siapa yang berjunub membaca walaupun sedikit daripada Al-Quran. Baik, perhatian agak apa? Orang yang junub harus membaca Al-Quran dalam hati tanpa melafazkannya, itu jelas. Begitu juga harus membaca ayat Al-Quran dengan niat berzikir dan bukan dengan niat baca Al-Quran. Itulah sebut dah tadi. Begitu juga kalau dia berkata ketika meninggalkan subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, dah jadi zikir, dah jadi doa. Itu dah sebut. Baik, nombor 5, menyentuh Al-Quran. Termasuk juga dalam pekerjaan ini, larangan menanggungnya. Cik Rasul, saya dah beritahu dah budak ni kan? Begitu belum? Kau belum? Tak boleh kita ulang kan? Menyentuh mashaf. Mashaf. Cuma saya nak tekankan dua perkara. Pertama, tentang Quran terjemahan warna coklat tu. Quran terjemahan dengan warna coklat itu consider mashaf. Haram sentuh tanpa wudu, haram tak sentuh orang yang dalam keadaan junub ataupun perempuan-perempuan dalam keadaan haid. Quran terjemahan yang coklat itu consider mashaf. Itu dianggap mashaf. Haram sentuh. Tak boleh. Oh, ramai yang sentuh Quran itu junub tutup tanpa wudu. Pasal apa? Dia kata ni Quran terjemahan. Kita perhati betul-betul. Perhalusi betul-betul. Yang haram disentuh mashaf. Tak apa sentuh kalau dia tafsir. Tafsir macam mana? Kalau tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya. Cuba perhatikan terjemahan tu. Banyak ayat ke? Banyak tafsir? Tafsir sikit-sikit aja. Sikit nak apa nak. Lepas tu terjemahan. Terjemahan tu sebenarnya sikit. Banyak ustaz. Kenapa banyak? Kerana dah ditulis Rumi. Kerana dia dah pun bahasa-bahasa Melayu. Kalau dilihat dari sudut bahasa tu, bahasa dengan penulisan sebenarnya banyak yang Quran lagi daripada terjemahan sebenarnya. Banyak. Maka Quran terjemahan yang begitu dianggap mashaf. Tak boleh sentuh. Ustaz, macam mana lama-lama ni? Tak apalah, lama-lama tu kita tak tahu ataupun kita belum lagi faham secara mendalam. Tak apalah. Yang salah tanpa diketahui, yang salah secara jahil sebab kita tak belajar lagi bab tu, tak apa. Kan? Boleh. Dah tahu jangan buat itu je. Tu Quran terjemahan tu jangan sontok. Jangan pogak. Nombor 2 yang saya nantokan berkait dengan Quran yang keluar dalam handphone. Macam mana? Orang yang dalam keadaan junub, perempuan dalam keadaan haid, boleh tak baca man tak boleh lah. Macam mana Al-Quran yang ada dalam handphone tu? Dia boleh pegang tak? Handphone tak ada masalah nak pegang. Tapi kalau ayat Quran itu terkeluar, maka haram bagi dia menyentuh ayat yang kita nak kata apa tu? Yang terkeluar dengan dalam skrin. Ayat tu kalau kita touch skrin tu, keluar ayat tu. Ayat tu tak boleh disentuh, haram. Itu aja. Kalau nak pegang handphone tak ada apa-apa. Sekalipun handphone ketika tu sedang terkeluar ayat Quran, cuma jangan nyentuh ayat-ayat sebab dia bukan dianggap mashaf. Yang tak boleh tu mashaf. Lepas tu pula kalau sekiranya kita tafsir. Okey, tafsir yang lebih banyak daripada ayat Quran itu boleh disentuh atau masalah. Apa bukti tafsir lebih banyak? Kalau sekiranya kitab tafsir itu berjilid-jilid. 3 jilid, 4 jilid, 5 jilid, itu dalil, itu clear yang tafsir lebih banyak daripada ayat. Kalau Quran saja dia banyak ni ayat mungkin kan, tapi kalau dah Quran tu dengan tafsir dah 5-6 jilid itu secara jelas tafsir lebih banyak daripada ayat. Maka setiap satu daripada kitab tafsir itu boleh dipegang, tak ada masalah. Cuma syarat kalau kita pegang kitab tafsir, kita buka kitab tafsir itu pada ayat-ayatnya kata Imam Nawawi itu jangan disentuh. Sentuh ayat itu tetap hukum haram. Faham? Boleh faham ya? Okey.
Ha, dalam menanggung macam mana pula? Menanggung Al-Quran, kita tak pegang dia, kita tak pegang dia direct ni. Dia panggil apa? Tak pegang dia tauhid. Kan? Tetapi kita meletakkan sesuatu pada dia. Jadi, contoh. Kita contoh acik nak pergi ke kelas Quran. Acik masuk an Quran dalam kopai tu. Kopai tu kopai. Beg. Kopai ni biasa beg murah lah. Beg mahal dia panggil purse. Ha, beg murah dia panggil kopai. Jadi dalam tu ada Quran, dalam tu ada cermin muka, dalam tu ada rincu, eyeshadow semua ada. Kan? Ada wallet, ada purse dalam tu. Macam-macam lah. Salah satu lah Quran. Dia nak pergi kelas tajwid torang-torang, dia tu cuma nak bawa Quran. Haram dia pegang kopai tu. Haram dia pegang dengan beg-beg tu. Itu maksud dia menanggung Quran. Tapi kalau dia bawa beg, bukan tujuan dia nak bawa Quran. Dia nak bawa benda-benda lain. Tapi ada Quran dalam tu. Tu tak ada masalah. Faham tak? Itu maksud menanggung Quran. Tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Ya. Nanggung Quran macam tu tak boleh. Tetapi, kalau katakan ada Quran ni tehnya. Teh meja. Tiba-tiba Quran tu jatuh. Gedemu jatuh. Kan? Terbuka Quran tu. Jatuh lah. Boleh tak kita ambil Quran tu? Bukan kata boleh. Wajib ambil sebatang berata tanpa wuduk sekalipun. Tak haram. Bahkan wajib tak ambil berdosa. Eh, tijak-tijak yang keluar ambil wuduk. Tak payah. Satu. Nombor dua, dia pergi ambil lah tuala ko, ambil baju Melayu ko, lapik contoh. Tak payah. Kalau kita tak ada wuduk, lapik-lapik pun tak boleh. Haram. Sebab itu dianggap menanggung Quran. Walaupun tidak tersentuh directly, tapi dianggap menanggung Quran. Kan sini kau bang? Haram hukum eh? Jadi kalau dia jatuh, wajib kita ambil. Muliakan dia. Letak tempat tinggi. Jatuh daripada gerak kau. Kita tak ada wuduk. Tak apa. Macam mana pula cik tengah bawa-bawa kopai, nak pergi kuliah, nak pergi kelas tajwid, bawa lah. Tengah-tengah bawa ni membobot bunyi. Kontut membobot, bu contoh. Itu tauhid aja sampai dekat tempat mengaji ambil wuduk. Macam mana kita nak bawa? Boleh bawa terus. Kenapa? Kerana memuliakan Quran. Kalau kita nak letak ke mana letak ni? Ni padang, ni jalan. Ketika tu boleh kita teruskan pegang. Sebab kita mula-mula pegang ada wuduk. Tapi dia kerana kita tak tahan angin, sambil-sambil jalan, sambil-sambil burak dengan kawan, sambil-sambil dia pun keluar. Teh bawah dia berburak, bukan teh je. Teh bawah dia berburak. Yang bawah tu dah keluar, kontur keluar angin, dah habis wudu eh. Macam mana Quran dia bawa? Boleh. Bukan kata dalam papai je. Kalau dia tak bawa papai apa-apa lah, tak bawa. Dia pegang Quran tu betul, jalan-jalan, boom, kontur. Macam mana nak ambil? Terus saja jalan, pegang Quran, sampai tompek kalau tak, ambil wudu macam besok. Dia faham? Ini kan buat mana utah Quran ni. Sudah letak kat lantai tu. Haram hukum eh. Kecuali ada tompek-tompek yang boleh kita letak yang memuliakan Quran. Kita bawa ada tompek tinggi kita boleh letak. Tak. Ada ataupun tompek-tompek yang beralih elok, kita letak elok, alih pun elok bersih, letak Quran. Asalkan kita letak Quran tu pada tompek sesuai dengan kemuliaan Quran. Okey boleh. Kita letak ambil wuduk dulu. Letak bawa aja tu. La yamasuhu illa al-mutahharun. Tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang dia bersih, bersih suci. Ada pendapat ulama tafsir mengatakan makhluk bersih suci ini ada yang menafsirkan itu malaikat. Ada yang menafsirkan orang-orang yang berwudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamasul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang bersuci. Sikit lagi perhatian. Orang yang junub harus membawa Al-Quran sekiranya dibawa bersama-sama dengan barang-barang lain atau pakaian yang tidak bertujuan membawa Al-Quran semata-mata. Itu saya dah sebut tadi. Jadilah. Begitu juga bawah tu. Harus membawa kitab tafsir Al-Quran sekiranya kandungan tafsir lebih banyak daripadanya. Kerana perbuatan ini tidak dikatakan membawa Al-Quran. Kita kelangan orang Melayu kita biasa sebut Quran. Semana yang patut disebut mushaf Quran. Jadi kita tak boleh pegang lah mushaf itu, tak boleh menanggung dia. Tapi kalau sekiranya dia jadi tafsir lah, dan tafsir itu lebih banyak,
ataupun di kitab tafsir, tapi tafsirnya sedikit. Macam Quran terjemahan tu, dia tafsir, tapi tafsir sedikit. Tak hukumnya haram disentuh. Sebab ramai saya jumpa, ramai saya tengok, lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, banyak pegang Quran terjemahan warna coklat tanpa wudhu, dengan alasan itu kitab tafsir kita. Betul tak? Tak boleh. Hukum dia tu hukum mushaf, haram dipegang, haram disentuh, melainkan berwudhu. Wallahu'alam. Mudah-mudahan memang faham pada kita. Ada soalan yang tanya? Harap-harap tak ada. Ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh faham dan memberi manfaat pada kita insya-Allah yang baik daripada Allah dan baik Islam saya. Sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا انزلنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا معنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.